Hari ini kita akan uji coba khasiat pare. Pare akan kita iris-iris sesuai selera. Oke, kira-kira cukup setelah diiris. Kita akan rendam dengan air panas. Sebanyak 1 gelas air. Saya ingin parinya banyak aja biar pahit. Oke. Kita ambil air panas ya. Sudah saya isi dengan air panas. Kita tutup. Kita tunggu 1 jam ya. Oke, setelah 1 jam kita tunggu. Kita tes ya. Nah, ini air putih biasa tanpa ada larutan apa-apa. Kita campurkan air pare. Yang ini air pare, ini air biasa. Akan kita tes dengan larutan betadin 10 tetes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan jumlah yang sama, kita akan ke air pare. 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak kali cerita. 8, 9, 10. Oke. Ayo kita aduk. Apa hasilnya? Yang ini air biasa. Lagi jalan. Nah, ini air pare. Oh, kan enggak ada. Cek. Wow.